Salam sejahtera, penuh sukacita. Bisa berjumpa kembali dengan seluruh jemaat GCC dimanapun Anda berada. Dan khususnya hamba-hamba Tuhan, karena tema yang sedang saya kupas pada saat ini adalah pelayanan. Karena itu cocok untuk hamba Tuhan, cocok untuk pengurus dan aktivis gereja dimanapun Anda berada. Karena berbicara pelayanan adalah berbicara tentang bagaimana kita memainkan fungsi peranan kita sebagai umat pilihan. Sebelum kita tema ini kami panjar, pancarkan melalui link YouTube kami yaitu Bible Teaching Ministry. Satu link YouTube yang sangat memberkati karena banyak pengajaran-pengajaran, banyak khotbah-khotbah video yang kami tayangkan ratusan video di link YouTube ini tinggal Anda cari Anda tertarik menonton mana dan karena kebanyakan berseri maka kalau Anda ikuti dari awal sampai selesai setiap serinya saya yakin Anda mendapatkan banyak inspirasi banyak kebenaran-kebenaran yang bisa Anda dapatkan. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah hari ini terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu dengan judul selalu ada berkat. Karena tema yang akan saya angkat pada hari ini adalah mengejar upah dan kemuliaan di sorga. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Kemanapun kakiku berjalan, tanah yang Aku pijat dapat kau berikan dan apapun yang aku kerjakan bila kau turun tangan pasti menghasilkan selalu ada berkat yang telah kau sediakan. percaya pada janjimu Tuhan Selalu ada Jangan. Bila kau turun tangan, pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan, selama ku percaya pada janjimu. Bapak ibu yang saya kasih, kita sudah mendengarkan sebuah lagu, lagu yang semangat, lagu yang memberikan kekuatan, lagu yang memberikan inspirasi, agar kita semakin aktif melayani. Karena selalu ada berkat yang Tuhan sediakan untuk mereka yang aktif dalam pelayanan. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa: Terima kasih, Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Juru Selamat kami, Engkau tempat kami bersandar. Saat ini, kami kembali belajar dengan tema lanjutan pelayanan. Di sesi yang ketiga ini, kami akan mengupas tentang upah dan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang melayani pekerjaannya. Buka hati kami, telinga dan mata kami. Supaya apa yang kami dengar, apa yang kami saksikan akan membuat kami lebih memahami betapa besarnya kasih Engkau kepada kami. Terima kasih, Tuhan. Kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita lihat kembali, ini adalah tema pembahasan kita. Tema ini ada lebih dari lima sesi, sudah saya siapkan materinya. Dan bukan berarti akan selesai lima sesi. Sepanjang ada tema yang berkaitan dengan pelayanan, pasti akan saya masukkan ke dalam bagian ini. Supaya tema tentang pelayanan itu bisa Anda ikuti dengan lengkap. Tiga alasan pelayanan. Di bagian sesi pertama, saya sudah ungkapkan. Ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, pasti punya alasan kan? Nah, alasan yang pertama adalah kewajiban umat pilihan. Berarti pelayanan itu bukan pilihan Anda mau tidak Anda punya waktu atau tidak. Pelayanan adalah kewajiban dan kalau kewajiban tidak ditunaikan Tuhan akan tuntut. Sudah saya kupas. Lalu yang kedua, membalas kasih Tuhan. Berapa besar kasih Tuhan yang sudah dianugerahkan dalam hidupmu? Lalu bagaimana Anda memberikan feedback untuk Kasih Tuhan, membalas kasih Tuhan itu pelayanan. Dan yang akan kita kupas pada hari ini sesi yang ketiga adalah mengejar upah dan kemuliaan di sorga. Sesi yang ketiga, mengejar upah dan kemuliaan di sorga. Melakukan pelayanan selain bertujuan membalas kasih Tuhan Yesus, menunaikan kewajiban juga untuk memperoleh upah dan kemuliaan di sorga. Kita dulu lihat dulu ayat pembukaannya. 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 8. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 8. Aku menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Bapak, Ibu, yang saya kasihi, kita lihat di sini, menanam, menyiram, dan semuanya akan mendapat upahnya sendiri. Jadi, ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri Anda sendiri, agar Anda mendapat upah di sorga. Berarti, pelayanan kita berbicara untuk kehidupan yang akan datang. Masing-masing akan mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Berarti, masing-masing ini mencakup satu tim pelayanan dan satu tim ini masing-masing akan dapat bagian, akan dapat upah. Karena itu, kalau Anda melayani, Anda dapat upah. Sebenarnya ada dua macam upah yang bisa kita terima. Upah pertama, mungkin Anda dapat PK dalam pelayanan itu upah di dunia. Selain itu, alat tetap sediakan upah di sorga. Jadi ada dua. Nah, sedangkan Anda yang tidak dapat PK, Anda melayani. Nah, upah itu akan dilipatkan dua kali lipat di sorga. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Perhatikan menanam dan menyiram. Jadi baik yang menanam maupun menyiram semuanya akan mendapat upah. Lalu apakah yang dimaksudkan dengan menanam dan menyiram? Menanam dan menyiram adalah dua tugas utama di dalam gereja. Oke? Dua tugas besar, dua fungsi utama dari gereja yang harus dijalankan menanam dan juga menyiram. Bapak Ibu. Masalahnya adalah menanam itu apa? Menyiram itu apa? Kita lihat menanam. Menanam artinya adalah memberitakan Injil, mencari jiwa untuk Tuhan. Itu menanam. Jadi ibaratnya itu benih gitu loh. Ada ladang. Ladang itu Alkitab menjelaskan itu hati manusia. Benih itu adalah firman atau Injil yang kita beritakan. Kita tabur, kita tabur, kita tabur. Kita, tabur, kita tidak tahu kapan benih ini akan tumbuh. Nah setelah bertumbuh, dia sudah menjadi umat Kristen, sudah dibaptis, belum tentu pertumbuhannya akan langsung subur. Harus dipelihara. Dipupuk, kemudian dibersihkan dari ulat-ulat, dan berbagai macam hal. Nah ini adalah tugas menyiram. Menyiram artinya adalah menggembalakan jiwa yang sudah menjadi jemaat dalam gereja itu. Itu namanya menyiram. Jadi, kita injil ini. Orangnya sudah percaya Tuhan, belum tentu langsung jadi orang Kristen yang baik, yang produktif, yang bertumbuh rasa belum tentu. Nah, pelan-pelan harus kita bina, harus kita kembang, harus kita benahi sampai dia menjadi seorang pelayan. Jangankan jemaat, hamba Tuhan saja banyak yang hancur-hancuran hidupnya. Jadi, ketika berbicara, pembinaan, penggembalaan, menyiram itu seumur hidup harus dilakukan menanam, menyiram masing-masing akan mendapat upahnya. Masalahnya adalah sekitar 90 jemaat itu tidak percaya akan janji Tuhan tentang upah dan kemuliaan di sorga. 90 Dengan kata lain, orang Kristen yang terlibat aktif di dalam pelayanan itu kalau bisa 10% itu gereja itu sudah bagus tapi faktanya itu di bawah 10% kenapa ini? ya Bapak Ibu kenapa ya? faktanya adalah di gereja manapun jemaat yang aktif terlibat di dalam pelayanan itu hanya kisaran kalau Anda tanya, kenapa demikian? Nah, mari kita bersama-sama. Coba Anda tanya dulu ke diri Anda sendiri. Sebelum saya kupas pelajaran ini lebih jauh. Anda yang mendengarkan koba saya hari ini, Anda sudah ambil bagian dalam pelayanan belum? Pelayanan terluas. Pelayanan di gereja hari minggu. Bisa jadi WL, singer, pemusik, kolektan, asyar. Apapun bisa Anda lakukan di dalam pelayanan. Jangan jauh-jauh ketika selesai ibadah Anda lihat gereja kotor Anda pungut sampah bekas-bekas makanan cuma masukkan ke tong sampah itu sudah pelayanan Tuhan melihat tuh meskipun di pekerjaan kecil padahal pada di gereja pun saya sering lakukan loh kadang kala kan jemaat maaf kata nih ada jemaat yang kurang tahu sopan santun kurang tahu diri setelah minum dia taruh seenaknya gembala pendeta pungut loh masukkan ke tong sampah loh kelihatan sepele, tapi itu pelayanan. Tuhan melihat kok di seluruh, kan? Sekecil apapun pelayanan, Tuhan lihat dan Tuhan akan perhitungkan sebagai apa. Nah kemudian pelayanan di luar, mungkin penginjilan. Beritakan Injil, berkhotbah nah itu yang pelayanan, pelayanan lebih berat yang tidak semua orang bisa lakukan. Tapi itu pelayanan. Bapak Ibu yang saya kasih, kenapa bisa demikian? 90% jemaat tidak terlibat di, terlibat ke dalam pelayanan karena tidak percaya akan janji Tuhan itu permasalahannya betul nggak kan Tuhan berjanji nih oke okay. berjanji aku akan memberikan upah di surga Anda percaya nggak kalau Anda tidak percaya ya sudah Anda enggak, tidak akan ambil bagian pelayanan. tapi kalau Anda percaya oh gitu ya kalau gitu saya akan mengejar upah di surga di dunia saya boleh gagal. Di dunia saya bisa miskin. Tapi saya ingin jadi kaya raya dan sukses di surga. Punya kedudukan penting di surga. Kalau Anda percaya. Kalau Anda tidak percaya, sudah selesai. Intinya adalah percayakah engkau akan janji-janji bahwa Tuhan akan memberkati engkau. Intinya itu seberada di sana. Tanpa disadari banyak sekali umat Kristen atau jemaat di gereja yang menganut iman Thomas. Tanpa disadari. Iman Thomas itu iman seperti apa? Coba kita pelajari, kita baca ayatnya dulu. Yohanes 20 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Luar biasa ya murid yang satu ini. Murid loh, rasul loh, jadi sebenarnya Tuhan Yesus sudah sering kali berbicara bersama dengan murid-murid nanti aku akan disalibkan setelah itu aku akan dikubur setelah itu tiga hari kemudian aku akan bangkit dari kematian ternyata masih ada murid yang nggak percaya loh ini perkataan Tuhan Yesus langsung loh masih ada murid yang tidak percaya dan faktanya setelah Tuhan Yesus digari di dikubur dia bangkit dari kematian Nah, sewaktu murid-murid saat malam itu, di hari ketiga itu, mereka sedang berkumpul di satu ruangan, pintu-pintu itu saat itu terkunci. Lalu, Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kalian. Mereka kagetlah. Karena pintu dalam kondisi terkunci. Tapi ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus sudah mengenakan tubuh rohani. Bukan tubuh jasmani lagi. Tubuh rohani tidak akan dihalangi oleh tembok, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah sayangnya ada 10 murid yang sedang berkumpul karena saat itu Yudas Iskariot sudah tidak lagi, bersama dengan mereka. Sudah bunuh diri, 10 murid. Sedangkan Thomas juga tidak ada di sana. Eh, Thomas tidak bersama dengan mereka, Lalu murid-murid yang lain berkata, eh kami sudah ketemu Tuhan kita, guru kita sudah benar-benar bangkit dari kematian loh. Lalu jawab Thomas apa? Sebelum aku melihat bekas pakunya, sebelum jariku kutusukkan ke baska punya bekas lambung yang ditusuk oleh prajurit Romawi, aku tidak akan percaya. Ternyata perkataan Thomas itu didengar Tuhan loh. Jadi Anda orang Kristen jangan sembarang ngomong. Jangan sembarang bertindak. Tuhan melihat lo. Dan akhirnya Tuhan terima tantangan Thomas. Ayat yang kita lihat ayat berdewaunya. Ayat 26. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Setelah delapan hari, satu minggu kemudian, mereka berkumpul lagi. Yesus kunci semua rumah, semua pintu semua terkunci. Jendela semua dengan karena di dalam satu ruangan. Yesus tiba-tiba di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Langsung Tuhan Yesus mengarahkan mukanya kepada Thomas. Dan saya yakin saat itu Thomas agak gemetaran. Dan apa kata Tuhan? Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Dan Yesus tunjuk, ini loh bekas pakunya. Tusuk jarimu. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Perkataan Yesus keras. Luar biasa ya. Ternyata tantangan Thomas. Bahwa sebelum ku lihat, sebelum kutusukkan jariku ke bekas lambung. Yang ditusuk dan bekas paku, aku tidak akan percaya. Yesus dengar loh. Artinya apapun yang kau ucapkan, apapun yang kau lakukan, Tuhan dengar lo. Jangan main-main. Kemudian kata Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, saya percaya saat itu Thomas gemetaran tundukan kepala menyadari kesalahan dia. Dia juga kaget. Loh, aku kan bicara sama kalian sebelum murid. Kenapa Tuhan kita tahu ya siapa yang laporin? Enggak ada yang laporin. Tuhan tahu sendiri kok. Akhirnya di ayat 29, Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini kalimat yang sangat penting. Tidak melihat namun percaya. Itu iman yang paling baik. Iman yang sejati adalah iman yang tidak menuntut bukti. Iman yang tidak perlu ada. Fakta baru dia mau percaya. Tidak usah. Tapi kalau yang masih menuntut bukti mujjatlah ini iman yang masih abal-abal eh, masih ece ecek iman yang tinggi adalah iman tanpa bukti tapi dia percaya itu yang luar biasa kita lihat iman Thomas adalah beriman karena melihat bukan karena percaya iman karena melihat bukan karena percaya. Apa perlu Tuhan Yesus membawa Anda ke sorga dulu? Lihat loh, ini sorga itu ada loh. Upah dan kemuliaan itu ada loh. Baru mau percaya? Bapak Ibu, saya katakan jangan tunggu itu. Kalau Anda mau melihat dulu percaya, Anda sudah nggak ada di dunia. Terlambat sudah. Terlambat sudah. Nggak ada gunanya. Karena itu lebih baik percaya. Percaya nggak perkataan Tuhan, Tuhan akan berikan upah. Lihat gambar animasi ini, cari omset, kejar target. Mengapa orang-orang tuh di dunia itu mati-matian bekerja? Apa sih yang dicari? Termasuk Anda nih, Anda bekerja siang malam, tiap hari bekerja. Apa yang Anda cari? Coba dong, apa yang Anda cari? Bapak ibu yang saya kasihi, kan cari duit, kejar kedudukan. Hidup kita butuh uang, betul? Lalu bagaimana dengan pelayanan? Maukah Anda bekerja di sebuah perusahaan atau kantor tanpa diberi gaji? Mau enggak? Ada enggak orang yang mau bekerja nih tapi enggak usah dikasih gaji? Anda enggak dikasih gaji, mungkin Anda dapat fasilitas, betul? Popularitas. Kan itu kalau kadang-kadang ada pejabat tuh cukup bergaya, "Saya enggak terima gaji itu." Ya, mungkin Anda terima, tidak, gaji, terima, tidak terima gaji ini, tapi kan ada proyek-proyek yang masuk ke Anda. jangan jauh lebih besar. Betul? Anda terima gaji ini, mungkin Anda sudah kaya. Tapi ingatlah, tidak ada orang yang pernah merasa kaya. Tidak ada orang yang merasa puas karena kekayaan. Karena honor Anda, katakanlah sebagai seorang pejabat 10 juta. Sebulan. Sedangkan proyek yang Anda dapatkan bisa ratusan juta. Ini nggak penting. Maka ini Anda katakan, saya terima honor. Sehingga orang yang tidak memahami, wah hebat ini orang. Saya yakin nggak ada orang yang mau. Oke, katakanlah dia punya hati untuk melayani, bekerja. Tapi, kedudukan. Ada orang tidak penting duit, tapi kedudukan penting. Kehormatan, dipuja. Itu yang dia cari, betul nggak? artinya Anda bekerja, pasti ada sesuatu yang Anda harapkan. Kalau Anda tidak mendapatkan sesuatu atas pekerjaan Anda, tidak ada orang yang mau bekerja. Kemudian, atau Anda bekerja juga. Di sebuah kantor, di sebuah perusahaan, atau di sebuah pabrik. Tapi, honor yang Anda terima itu ganjil Kecil. Di bawah UMR. Apa yang harus Anda lakukan? Hanya dua kemungkinan yang akan Anda lakukan. Yang pertama bertahan, yang kedua pindah. Betul? Walaupun Anda sudah dapat gaji yang kecil, Anda tetap bertahan di sana. Kenapa demikian? Mungkin tempat, mungkin Anda cocok dengan lingkungan itu sehingga Anda tetap bertahan. Yang kedua, mungkin tempat Anda bekerja dengan tempat tinggal Anda itu dekat, tinggal jalan kaki. Sehingga Anda kalau mau cari kerjaan di tempat lain, nanti jauhlah transportasi. Atau mungkin juga Anda bertahan di sana karena hubungan Anda dengan pemilik perusahaan itu baik tapi memang akan kasih gaji kecil atau keluarga perusahaan keluarga seringkali jeleknya adalah ke perusahaan keluarga lupa memperhatikan kesejahteraan dari keluarganya mungkin dia pikir ini keluarga saya perusahaan bantu bantu lah itu salah atau kemungkinan yang paling jelek anda tidak punya kompeten, kompetensi anda mau melamar pekerjaan mungkin anda sudah coba lamar sini lamar sana ditolak melulu anda tidak punya daya saing, Anda tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan sehingga perusahaan itu tertarik untuk memakai Anda. Kalau Anda punya kompeten, kompetensi, Anda pasti pindah. Betul? Pasti mencari honor yang bergede. Betul nggak? Bapak Ibu yang saya kasih. Nah kalau di dunia saja kita lakukan hal ini, mati-matian bekerja, bagaimana dengan sorga? Melayani pekerjaan Tuhan prinsipnya sama seperti bekerja di dunia. Melalui pelayanan kita akan mendapat upah dan kemuliaan di sorga. Upah dan kemuliaan. Karena itu pelayanan bukan untuk orang lain. Pelayanan adalah untuk Anda. Mari kita ambil bagian dari pelayanan. Bukan untuk orang lain. Anda melayani Tuhan. Bukan untuk gembalamu. Bukan untuk gerejamu. Tapi untuk Anda. Anda yang dapat upah di sorga kok. Gereja hanya menyediakan sebuah ladang pelayanan kok. Itu Anda manfaatkan dengan baik-baik. Kembangkan potensi Anda sebaik-baiknya. Sayang, daripada gereja enggak memberikan kesempatan kepada Anda, saya buka seluas-luasnya pelayanan. Apapun yang Anda bisa lakukan, mari kita arahkan lebih spesifik pelayanan supaya Anda dapat upah di surga. Saya hanya sediakan kesempatan. Sayang, Bapak Ibu saya kasih. Ayo, mari kita bergerak. Tuhan Yesus menjanjikan setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapat upah, mendapat rumah di surga. Saya yakin kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus itu sudah sering kali Anda dengar. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Kita coba baca ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada kepadaku. Yesus Kristus berkata, Percayalah kepada Allah. Semua agama di dunia percaya kepada Allah kecuali ateis. Tergantung pengenalan kepada Allah mereka itu tepat atau enggak. Tapi tidak cukup hanya percaya kepada Allah. Yesus berkata, percayalah juga kepadaku. Artinya, selain sudah percaya kepada Allah, tidak cukup Anda harus percaya juga kepada Yesus. Kenapa engkau harus percaya kepada Yesus? Nah, kita lihat janji Yesus di ayat yang kedua. Di rumah bapakku, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Perhatikan janji Tuhan Yesus. Kenapa harus percaya kepada Yesus? Semua nabi dan rasul menawarkan sorga. Tetapi Yesus Kristus yang menciptakan sorga sangat jelas ya berkata. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagi kamu. Berarti satu demi satu rumah itu dibangun di sorga. Tentu jangan seperti bayangan oh bangun rumah tiga bulan gak selesai-selesai. Bukan. Sama seperti penciptaan jadilah rumah ini jadilah rumah itu. Jadilah istana ini, itu kadang-kadang di dalam kelelahan dalam pelayanan. Saya itu menghayal, loh. Aduh, rasanya enak ya. Setelah dunia ini, tinggalkan dunia ini, pergi ke sana, nikmati kita di sana, karena pelayanan juga banyak. likalikunya kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, lelah juga, lelah bukan karena pelayanan, tapi karena persoalan-persoalan. Permasalahan ini timbul baik di dalam eh, kepengurusan, di jemaat, macam-macam. Oh, Belum lagi tantangan yang dihadapi. Tapi begitu merenungkan, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu terhibur lagi, dikuatkan lagi bahwa aku akan dapat rumah di sorga. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan sudah janji, tinggal Anda percaya, bangka. Bapak ibu, saya kasih, pastikan rumahmu ada di sorga. Apakah Anda sangka semua rumah yang Allah sediakan di surga itu tipe, ukuran, dan fasilitasnya sama semua? Jadi, saya mengajak Anda merenungkan lebih tajam dari ayat janji Tuhan: "Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, sampai dibuatkan lagu, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia." Betul. Apakah Anda sangka rumah itu tipenya sama 21 semua? Enggak begitu kali Bapak Ibu yang saya kasih. Jika demikian Allah yang terkenal maha adil sungguh tidak adil. You know? Allah yang maha adil tidak adil. Kenapa saya katakan tidak adil? Karena bayangkan murid-murid yang sudah mati-matian melayani pekerjaan Tuhan yang sudah korbankan segala galanya untuk Tuhan eh sampai di surga rumahnya ukuran fasilnya sama seperti anda yang nggak pernah melayani pekerjaan Tuhan tapi sempat masuk ke surga adil nggak Tuhan sungguh tidak adil ini rumah rasul-rasul oke rumah rasul ini megah ada bentengnya, bahkan ada pengawalnya itu rumah rasul-rasul. Nah kemudian ini paling tidak ya gembala pendeta dapat rumah gini lah. Masih mending kan daripada rumah di pojok atas yang merah itu yang Anda nggak pernah melayani. Mungkin Anda masuk surga tapi dapat fasilitas begitu. Listrik aja nggak ada. Sedangkan rumah gem pendeta sama rumah rasul-rasul, listriknya ada, menyala itu. Beli lilin tuh sono. <guluh> Karena itu. Fasilitas pasti berbeda, kemuliaan pasti berbeda, jabatan pasti berbeda, dan ketika berbicara tentang rumah, hanya Tuhan yang tahu jalan ke situ. Kalau dia yang menyediakan rumah, pasti sudah tahu jalan ke situ. Semua orang ingin ke sorga. Saya yakin Anda juga ingin ke sorga, tapi apakah Anda tahu sorga alamatnya di mana? Jalan apa? kelurahan apa, kecamatan apa, RT, RW berapa, nomor berapa, Anda sudah tahu? Kalau Anda tidak tahu sorga itu ada di mana, bagaimana Anda ke sana? Tapi enggak usah khawatir, karena Yesus berkata, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Eh, datang lagi Thomas. Tuhan, kami tidak tahu kemana kau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekarang Thomas sudah mulai percaya. Kalau tadi kan melihat dulu baru percaya. Kali ini dia percaya sekarang. Nggak melihat dulu. Karena kalau dia minta Tuhan bahwa aku ke sana dulu baru aku percaya. Nah, repot itu. Nggak turun-turun itu si Thomas. Karena itu pertanyaan saya adalah apakah Anda harus dibawa dulu ke sorga melihat rumah di sorga. Wah ternyata di sorga itu benar-benar ada ada rumah di sana, ada istana, ada kemuliaan jalannya terbuat dari emas. Apakah mau dibawa ke sana dulu? Kalau ada yang mau ke bawa ke sana nanti daftar ya saya akan doakan Anda siang malam biar Tuhan bawa Anda lihat dia ke sana. Tapi saya nggak jamin Anda dibawa balik apa enggak. Oke? Okay? jangan-jangan sudah balik nggak sudah ke sono nggak turun-turun lagi nggak balik-balik ke luar negeri saja anda hilang paspor nggak bisa pulang kecuali di deportasi betul apakah mesti tunggu itu baru anda percaya janganlah takut nggak turun-turun bapak ibu yang saya kasih di dalam Tuhan selama ada kesempatan gunakan waktu melayani pekerjaan Tuhan gunakan waktu itu Terutama memberitakan Injil menyelamatkan jiwa. Beritakan Injil, selamatkan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Yesus. Agar mereka pun akhirnya mendapatkan anugerah keselamatan. Karena dulu Anda pun sama. Dulu Anda tidak kenal Yesus siapa. Dulu Anda bukan warga kerajaan Allah. Tapi setelah itu Tuhan pilih Anda. Akulah yang memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Tuhan mengharapkan kita melayani. Karena ada upah kemuliaan yang disediakan Allah untuk setiap orang yang melayani pekerjaannya. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak akan sia-sia. Perhatikan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat Jangan patah semangat, jangan patah arang. Benturan, tantangan, kesulitan itu justru semakin memperbesar upaya yang Anda akan terima kalau Anda bisa melewati semua hidup. Dan Tuhan berkata, jeripayamu tidak akan sia-sia. Artinya Tuhan perhitungkan kok. Anda bawa satu jiwa. Anda tahu berapa harga satu jiwa? Malaikat di sorga bersorak-sorak karena satu jiwa yang di bawah. Berarti upah dan kemuliaan. begitu besar yang Tuhan tawarkan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah berbohong. Apapun yang dikatakan Tuhan akan terpati. Tahukah Anda berapa berapa jiwa satu jiwa yang baru saya katakan kita baca ayatnya Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang percaya yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kalau Anda merasa sudah benar, Anda tidak akan bertobat. Karena itu satu jiwa yang mau percaya, yang mau bertobat di mata Tuhan, malaikat bersorak-sorak di sorga. Bayangkan, satu jiwa lo bisa menggoncangkan sorga lo. Artinya, kalau Anda mau membuat sorga itu selalu bergoncang, sorga itu selalu gempa, setiap hari bawa jiwa. Sampai malaikat itu nggak tahan lo. Setiap hari ada goncangan, ada goncangan. Waduh, kalau gitu, luar biasa ini orang ya. Bergetar sorga itu satu jiwa yang bawa. Nah kalau satu jiwa anda bawa membuat malaikat bersorak-sorak, malaikat itu bukan tipe yang menerima hasil tanpa cari jawaban. Malaikat itu pasti akan cari siapa yang bawa jiwa yang ini. Cari-cari, eh ditemukan yang bawa jiwa adalah anda yang sedang menonton khotbah saya hari ini. Anda bisa membuat malaikat bersorak-sorai, bergoncang di surga. Kita lihat ayatnya di pasal yang sama, ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Mau buat malaikat bersorak, mau menggoncangkan surga, bawa jiwa sebanyak-banyaknya. Karena itu, Tuhan tidak peduli jiwa yang Anda bawa itu kaya, miskin, terkenal, enggak. Kalau Anda susah memenangkan orang-orang kaya, susah memenangkan pejabat, ini mempengembulung pengemisan banyak jiwanya sama berharganya. Sama juga ketika pemilu, orang punya perusahaan besar karyawannya seribu, tetap dia hanya boleh coblos satu kali. Sama juga seorang karyawan, sama. Jiwanya sama. Karena itu, kalau kita lebih gampang memenangkan pemulung dan orang-orang kecil, ayo kita menangkan jiwa itu. Buat malaikat bersorak-sorai setiap hari. Dan kalau malaikat sudah bersorak-sorai, sudah disenangkan, malaikat pun akan memperhatikan Anda. Lapor ke Tuhan, Tuhan ini orang layak diberkati, ini orang layak ditolong Tuhan. Karena dia banyak melayani pekerjaan engkau. Maukah itu Anda dapatkan? Melayani. Satu jiwa melebihi seluruh dunia. Itu Tuhan katakan. Nah yang namanya seluruh dunia. Di dalam dunia itu mencakup kekayaan. Aset. Kemudian di dunia itu mencakup kedudukan. Kemudian di dunia itu mencakup popularitas. Jadi banyak sekali yang Tuhan tawarkan. Bapak Ibu yang saya kasih. Banyak kemuliaan-kemuliaan. Yang Tuhan tawarkan. Dunia itu mencakup banyak hal. Kekayaan, kedudukan, popularitas. Semua itu akan engkau dapatkan kalau engkau bisa bawa satu jiwa. Nah itu diperbandingkan di sorga. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Nah dari sini kita bisa melihat sebuah fakta. Satu jiwa itu melebihi seluruh dunia nyawa itu nggak bisa dibeli loh nggak bisa diganti loh banyak kok pengusaha-pengusaha ketika dia sakit berat kanker lah ginjal rusak lah mungkin mereka rela keluarkan uang berkarung-karung agar mereka dapatkan kembali organ tubuhnya yang rusak itu dipulihkan tapi kan nggak bisa duit bisa beli segala-galanya betul tapi dan eh, duit segala-galanya memang butuh duit betul tapi duit tidak bisa beli segala-galanya nyawa nggak bisa dibeli dengan duit kesehatan tidak bisa dibeli dengan duit itu untuk apa anda banyak duit tapi anda hidupnya tidak enak tapi ini satu perbandingan lah satu jiwa membuat malaikat bersorak-sorai karena satu jiwa berharga di mata Tuhan lakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh agar semakin besar upaya yang kau terima ada juga sebagian orang Kristen memang terlibat aktif dalam pelayanan tapi sayang sekali di dalam pelayanan yang dia jalankan itu setengah hati asal-asalan kalau banyak orang memperhatikan dia semangat kalau orang tidak perhatikan dia loyo dalam pelayanan kalau ada di hadapan jemaat dia sapu tuh sampah dibersihkan kalau nggak ada jemaat ditinggalkan juga anda itu mencari pujian manusia atau pujian Tuhan karena itu ketika engkau mau melayani tidak perlu dilihat, tidak perlu dipuji manusia, tidak perlu dihormati manusia. Yang penting, Tuhan lakukan dengan sungguh-sungguh karena Anda sedang mempersiapkan rumah Anda di sorga. Jangan membangun rumah Anda pakai bahan-bahan yang murah, pakai bahan yang mahal, dan bahan yang mahal itu Anda kirimkan dari dunia ke sorga. Anda mau rumahmu dilapisi emas? siapkan emas itu dikirim ke surga. Caranya bagaimana? Lewat pelayanan. Kita lihat satu Korintus. Karena upah dan kemuliaan sangat ditentukan seberapa besar pengorbanan waktu, tenaga, uang, perasaan, dan pikiran yang sudah Anda korbankan dalam pelayanan itu. Tuhan tidak akan pernah abaikan itu. 1 Korintus 13, pasal 3, 12-15. Kita lihat bagaimana Anda mengirim bahan bangunan dari dunia ini ke sorga. Supaya rumahmu dibangun dengan bahan-bahan yang istimewa, bahan-bahan yang luar biasa. Kita lihat 1 Korintus pasal 3 ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Mana yang Anda pilih? Bangun rumahmu. Kalau Anda kirimkan jerami dan juga rumput kering untuk bangun rumah Anda, Anda dapat kandang hewan di sorga. Kalau yang Anda kirim itu kayu, ya itu rumah Anda. Terbuat dari kayu, lumayanlah. Asal moga-moga saja di sorga nggak ada rayap. Repot kau, karena di dunia kan banyak rumah yang terbuat dari kayu, Ambul karena rayap betul. Tapi anda harus tahu kalau neraka itu ada ulat yang nggak mati-mati loh. Nah semoga di surga nggak ada rayap lah repot kita betul. Oke, dari kayu ya lumayan lah. Nah maukah rumah anda dibangun dari permata, dibangun dari perak atau rumahmu dilapisi emas? Mau? Rumahmu dilapisi emas? Wah indah, berkilau, mahal. Oke. Tapi anda yang mengirimkan bahannya ayat yang ke-13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan dinampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bilamak dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Berarti kesungguhan hatimu dalam pelayanan menentukan bahan yang ada kirim ke surga. Ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Perhatikan di sini kalau tahan uji akan dapat berubah. Kalau Anda bekerja asal-asalan ya sudah. Mau melayani pekerjaan Tuhan. Katakanlah ibadah. Jadi singer. Hey, sudah nyanyi setengah jalan baru muncul. Pianis. Tim singer. WL singer sudah para kumpul nungguin pianis datang. Anda melayani setengah hati. Layani dengan sungguh-sungguh. Lalu ayat yang ke-15. Jikalau pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam, dari dalam api. Perhatikan di sini. Ia memang diselamatkan, tapi seperti dalam api. Artinya hampir-hampir nggak hampir selamat. Artinya ditarik dari api. Mestinya Anda sudah terbakar loh. Tapi karena anugerah Tuhan, Anda tetap diselamatkan. Tapi Anda tidak dapat upah dan kemudian di sorga. Jadi, kalau kita lihat perkataan Paulus di sini, kalau mau mendapatkan upah dan kemuliaan di sorga, ketika engkau sudah terjun di dalam pelayanan, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan asal-asalan. Disiplin, konsekuensi ketika Anda sudah ambil sebuah pelayanan. Integritas di dalam pelayanan. Itu baru layak Kenapa di dalam sebuah perusahaan katakanlah ada 100 karyawan ketika seorang bos mau angkat dia mengangkat seorang dalam posisi tertentu fasilitas ting bagus honornya tinggi pasti dia akan pilih karyawan terbaik bukan karyawan asal-asalan karyawan yang berintegritas, karyawan punya potensi, karyawan yang bercucur, karyawan yang sungguh-sungguh bekerja seperti milik dia sendiri. Pasti itu yang akan diangkat bos. Kalau saya jadi bos, saya akan lakukan itu. Bapak Ibu saya kasih sama juga pelayanan. Layani itu dengan sungguh-sungguh. Maksud dari kalimat di atas adalah jika ada cemaat yang ambil bagian dalam pelayanan tetapi tidak sepenuh hati. Ingin melayani tetapi tidak bertanggung jawab. Dia akan kehilangan upah di sorga. Namun ia masih bisa diselamatkan. Selamat tapi kehilangan upah di sorga. Bagaimana dengan yang tidak melayani? Yang melayani saja hampir nggak selamat. Dan hampir kehilangan upah karena kerjanya asal-asalan. Gimana yang tidak pernah ambil bagian dalam pelayanan? Coba renungkan. Anda sudah ambil bagian dalam pelayanan belum? Karena itulah. Kalau mau ambil bagian dalam pelayanan, saya ingatkan kepada seluruh pengurus di sisi, kepada semua hamba Tuhan, kepada semua pengurus gereja, lakukan pelayanan dengan sepenuh hatimu. Demi mendapat upah. Saya kalau pelayanan itu nggak tanggung-tanggung. Saya sering berkata di hadapan istri dan anak-anak. Saya sering berkata di hadapan seluruh jemaat. Kalau sudah dalam pelayanan saya sepenuh hati. Pelayanan bagi saya nomor satu, anak istri nomor dua. Saya nggak akan jadikan anak istri saya nomor satu, pelayanan nomor dua. Enggak. Makanya berat bagi saya, walaupun sangat berat. Sehingga istri anak saya itu harus memaklumi. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya itu milik Tuhan Yesus. Seluruh hidup saya sudah dibeli tunasan hidup saya itu miliknya Tuhan Yesus. Saya pernah memberikan kesaksian di sesi yang kedua. Saya itu 30 tahun yang lalu tuh kena kanker liver. Dan sudah difonis dokter, pasti mati beberapa bulan lagi. Tapi saya bernasar saya dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga hari ini saya hidup karena anugerah. Saya hari ini hidup karena belas kasihan Tuhan. Saya sepenuhnya milik Tuhan. Maka pelayanan saya. Saya seringkali tidur jam 2 subuh, jam 3 subuh. Siapkan materi. Anda pikir materi yang Anda sedang nonton itu gampang disiapkan? Enggak mudah. Susah nyiapinnya Bapak Ibu. Sangat memakan waktu. Anda kan nggak pernah tahu dan silakan cari materi khotbah yang begitu menarik, yang gampang dimengerti, diikuti, struktur dan juga eh, sangat berurutan, sistematis. Silakan cari pendeta mana yang model powerpoint-nya sebagus ini supaya Anda mudah nangkap misalnya ketika saya mau jelaskan kalimat tertentu poin tertentu agar fokus mata Anda ke sana saya buat klap klip seperti di layar yang saat Anda nonton saat ini itu sangat memakan waktu loh tapi saya sepenuh hati mempersiapkan semuanya itu supaya Anda bisa nangkap firman Tuhan dengan baik Prinsipnya tuh seperti hukum tabur tuai, semakin banyak menabur semakin banyak menuai. Adalah gambaran upaya akan diterima oleh setiap orang sesuai dengan semangat pelayanannya. Anda menabur 10 meter, nah maka anda hanya bisa menuai 10 meter. Anda menabur 100 meter, maka anda akan menuai 100 meter. Anda tabur benimu, anda pelihara benimu dengan baik-baik. Satu -baik hektar anda akan nikmati hasil satu hektar Mari semangat melayani. Makin banyak pelayanan, makin besar upah di sorga. 2 Korintus 9.6 Camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga Bayangkan seandainya waktu Anda di dunia itu berhasil membawa 10 jiwa Maka 10 jiwa itu akan diperhitungkan di sorga Jangan-jangan 10 jiwa itu akan jadi anak buah Anda di sorga anda bisa membawa 100 jemaat percaya Tuhan bertobat, maka engkau akan jadi seorang pejabat di, di sorga. Paling tidak sudah jadi RT karena 100 orang yang sudah Anda bawa ke sorga. Bisa nangka Bapak Ibu? Itulah upah dan kemuliaan. Pembuktian prinsip hukum tabur tuai. Kita lihat bagian yang terakhir ini. Kenapa Paulus itu diistimewakan dalam uh, pelayanan dia. Tuhan Yesus memiliki 12 orang rasul dan dari 12 murid itu ada tiga murid yang paling dekat dengan paling dekat dengan Tuhan. Mereka itu seringkali disebut murid kesayangan Tuhan. Apakah Tuhan itu tidak adil Tuhan pilih kasih? Sebenarnya itu wajar dalam pelayanan. Saya kalau dalam pelayanan pun ketika orang ini lebih cocok dengan saya, saya akan lebih banyak libatkan di dalam pelayanan, saya akan seringkali sharing dengan dia. Karena itu, walaupun saya ada hampir 20 pengurus gereja, tidak semua pengurus gereja itu tahu pergumulan saya. kadang kala Anda tahu nggak, sebagai gembala pun kita capek, kita berkeluh kesah. Saya kak sembar keluh kesah. Dari 20 pengurus itu, paling satu dua orang yang saya percaya, yang tahu kondisi kehidupan saya, pelayanan saya, bagaimana tantangan, kesulitan yang saya alami, lalu bagaimana saya mengurus jemaat, capeknya mengurus jemaat. Nah, saya kadang-kadang dalam kelelahan itu suka curhat dengan orang, -orang. Bapak Ibu yang saya kasih, wajar karena kedekatan. Tetapi dari semua rasul-rasul Tuhan Yesus, hanya Paulus sendiri yang pernah diangkat ke surga melihat kemudian di ke surga. Waktu masih hidup ya, bukan setelah mati loh. Makanya tadi kan saya sempat tanya ke anda, apakah anda mau dibawa ke surga dulu melihat di sana baru percaya? Nah, Paulus pernah dibawa ke sorga dulu. Ini loh, Paulus. Segala kemuliaan, kemewahan yang akan engkau dapatkan di sorga nanti. Sehingga Paulus setelah melihat itu, semangat pelayanan itu lebih menyala-nyala lagi. Sehingga dia berkata, Hidupku adalah untuk Tuhan, matiku pun adalah untuk Tuhan. Jika aku mau dipilih, suruh memilih, aku ingin cepat-cepat pergi ke sorga menikmati hasil karyaku. Jadi kematian dianggap keuntungan bagi Paulus. Kalau kematian kan bagi kita menakutkan, tapi bagi Paulus keuntungan. Capek hidup di dunia, capek dengan segala tantangannya. Apalagi kalau Paulus mungkin tidak menikah ya, tidak punya anak istri ya, lebih enak lagi dia. Lepaskan dunia selesai, nggak ada beban. Tapi kalau saya kan masih ada anak, masih ada istri. Kalau boleh memilih pun, saya mau tinggalkan semuanya ke sono. Betul? Tapi kan kita belum, kita nggak bisa maksa kan? Nggak bisa berdoa Tuhan, cabutlah nyawaku biar nggak melihat segala masalah kesulitan, penderitaan. Dan juga kita belum tahu nih, nanti penganian-penganian. Saat ini kita masih hidup dalam damai. Suatu hari kalau kita mulai mengalami penganiayaan-penganiayaan, apakah iman kita masih bertahan? Cepat meninggalkan dunia, lebih cepat baik, lebih baik daripada waktu penganiayaan. Kita menyangkal Tuhan selesai sudah. Mengapa Rasul Paulus satu-satunya yang pernah diangkat ke sorga, bukan murid-murid yang lain, bukan juga murid kesayangan? Ada tiga murid kesayangan Tuhan: Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kenapa bukan mereka? Karena dari semua murid-murid, semua rasul-rasul yang paling banyak mengalami penderitaan adalah Paulus. Paling banyak melayani Tuhan juga Paulus. Kita lihat. 2 Korintus 12 ayat 1. Kita lihat bagaimana waktu Paulus diangkat ke sorga. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang orang seorang Kristen 14 tahun yang lampau entah di dalam tubuh aku tidak tahu entah di luar tubuh aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga di sorga. Aku juga tahu tentang orang itu entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak mengetahui, aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya. Tiba, ia tiba-tiba diangkat ke Firaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Paulus menceritakan pengalamannya. Tapi dia berkata, em, aku tahu tentang seorang Kristen. Seorang Kristen yang dimaksudkan itu adalah dirinya. Kenapa dia berkata entah di luar tubuh, entah di, luar, di dalam tubuh? Karena waktu Paulus diangkat ke sorga, yang diangkatnya itu apanya ya? Yang jelas bukan badan dia. Nah kalau yang diangkatnya roh dia, berarti dia harus mengalami kematian, betul? Karena itu kadang-kadang saya bingung juga ada pendeta yang mengatakan, wah baru naik ke sorga. Anda harus tahu, ketika engkau angkat naik ke sorga, pertama mungkin lewat mimpi. Kalau lembe oke okay lah, berarti nggak nyata dong. Tapi kalau benar-benar Anda diangkat ke sorga, Anda tuh harus mengalami kematian dulu. Roh Anda diangkat, Ketika roh Anda diangkat berarti tubuh kan sudah nggak ada roh Anda harus mengalami kematian dan itu sebenarnya pernah dialami Paulus. Paulus pernah dilempar batu satu kali, dilempar batu mati dia sehingga mayat itu disadari orang seperti seekor hewan dibuang keluar kota. Nah mungkin saat itulah Paulus diangkat ke surga rohnya karena sudah keluar rohnya dari tubuh dia, maka dia berkata entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh karena saat itu dia merasa kok hidup. Tapi masih tubuh yang dikenakan jasmi atau rohani yang naik ke surga ya. Itu yang masih Paulus bertanya. Tapi dia mulai kemudian diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Tingkat yang ketiga dari surga itu adalah Firdaus. Bapak Ibu saya kasih. Kemudian Alasan mengapa hanya Saulus Paulus yang diangkat ke sorga? Karena dari semua murid Tuhan Yesus yang paling banyak berjeri lelah melayani, paling banyak mengalami penderitaan karena pekerjaan Tuhan adalah Rasul Paulus. Itu dia. Berapa berat tantangan, berapa banyak pelayanan Paulus? Kita lihat kesaksian dia. 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Perhatikan, lebih sering di dalam penjara. Berkeluar masuk penjara loh. Dan di dalam penjara Paulus masih sempat menulis empat kitab loh. Sehingga sering disebut surat-surat dari penjara loh. Hebat kan? Kemudian didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Lima kali aku disesat orang Yahudi dan setiap kali empat puluh kurang satu pukulan. Itu hukuman bagi penjahat yang dianggap penjahat hukuman berat tiga puluh sembilan pukulan, nggak boleh empat puluh atau lewat empat puluh. Itu sudah ada aturannya. Lima kali berarti total di punggung Paulus sudah mendapat pukulan lima kali, tiga puluh sembilan total, seratus sembilan puluh lima kali. Bapak Ibu, punggung Paulus sudah kena pukulan seratus sembilan puluh lima kali. Rasul mana yang mengalami penderitaan seperti itu? Paulus, Petrus, Petrus juga pernah masuk penjara. Tapi penderitaan paus lebih dari itu. Hamba Tuhan mana kalau waktu dalam pelayanan dipukul sampai 195 kali tapi dia masih mau melayani? Karena Paulus sudah melihat upah dan kemudian yang sediakan Allah bagi dia. Ayat yang kedua lima, tiga kali aku didera, satu kali aku dilempar bat dengan batu. Nah ini yang saya ceritakan ini dilempar batu. Semati sehingga mayatnya disadarkan dibuang ke luar kota. Sehingga orang-orang yang membunuh Paulus sudah pergi. Lalu Paulus juga ada murid-muridnya. Murid-murid Paulus datang. Eh, lagi berkurumun di hadapan mayat Paulus. Tiba-tiba Paulus hidup lagi. Melayani lagi. Aduh, saya baca orang ini. Saya katakan luar biasa. Makanya Paulus berkata, aku berkata seperti orang gila. Memang ini orang gila dalam pelayanan. Dia nggak peduli nyawanya, nggak peduli hidupnya. Semuanya dilakukan untuk pelayanan. Tiga kali mengalami karam kapal. Sering naik kapal. Bukan naik pesawat, karena dulu belum ada. Sehari semalaman terkatung-katung di tengah laut. Luar biasa ya. Lalu dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ternyata Paulus ini selalu berhadapan dengan resiko bahaya, berulang kali dia berkata bahaya, bahaya, bahaya. Nyawanya itu selalu ada dalam ancaman maut. Bapak Ibu, saya kasih kita lihat hamba Tuhan yang sudah melayani demikian, di mana proteksi Tuhan. Eh, seharusnya kan Tuhan proteksikan, tapi itu Paulus alami. Karena semua masalah kesulitan dan penderitaan Tuhan perhitungkan sebagai upah. Karena itu, kalau Anda melayani pekerjaan Tuhan Anda mengalami serangan orang lain, menghadapi serangan rekan kerja, Anda jangan takut, karena diperhitungkan sebagai upah bagi Anda di sorga nantinya. Itu kemuliaan. 27, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedingin dan, dan tanpa pakaian. Seabrak-abrak dari semua rasul Tuhan Yesus. Yang paling banyak berjeri lelah, paling banyak mengalami penderitaan, paling banyak bekerja adalah Paulus. Semua murid Tuhan Yesus. Hanya Paulus yang pernah tiga kali melakukan perjalanan keliling dunia, penginjilan keliling dunia. Petrus belum. Dari semua murid Tuhan Yesus, bahkan semua penulis Kitab Suci, paling banyak menulis Kitab Suci dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru adalah Paulus. Kalau Paulus tidak menulis Kitab Suci, Kitab Suci orang Kristen di Perjanjian Baru itu tipis untunglah Paulus menulis sehingga ada 27 kitab. Layak nggak Paulus yang akan ke surga? Sangat layak. Makanya bukan Petrus, Yakobus, Yohanes, bukan salah satu dari 12 murid itu, tapi Paulus sendiri yang pernah diangkat ke surga, ke tingkat yang ketiga dari surga yaitu di Firdaus. Tuhan tunjukkan, ini loh Paulus, segala kemuliaan yang engkau akan terima kla. Jangan takut, layani saja. Makanya sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia berkata kepada murid kesayangannya Timotius, Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mempertahankan iman. Blah, blah, blah. Telah tersedia mahkota bagiku di sorga. Upah tinggal dia nikmati di sorga. Waduh, kadang saya bayangkan betapa indah, betapa mulianya. Bapak, Ibu. Sebagai kesimpulan khotbah saya hari ini ada seorang tukang bangunan. Tukang bangunan ini bekerja di sebuah perusahaan besar, punya karyawan ribuan orang. Tapi Anda perlu tahu, ketika perusahaan yang didirikan, karyawannya itu hanya beberapa orang dan di antara beberapa itu salah satunya adalah karyawan ini. Karyawan yang jago desain, jago membangun rumah. Sangat beruntung pengusaha, pemilik perusahaan itu punya karyawan ini. Maka karyawan ini gajinya lumayan bagus juga. Setelah didirikan, perusahaan itu berkembang puluhan tahun. Sudah banyak gedung-gedung megah yang didirikan oleh perusahaan ini. Sampai suatu hari, umur tukang yang satu ini sudah tua, dan dia mengajukan pensiun bukan pensiun dini tapi pensiun memang sudah layak. Sebenarnya sudah lama dari usia pensiun tapi karena orang ini sangat produktif, tenaganya sangat dibutuhkan, bosnya selalu berusaha mencegah jangan sampai dia pensiun. Tapi sampai suatu hari dia menyatakan secara resmi lewat sebuah surat kepada pimpinannya, "Pak, saya mau mengundurkan diri, pensiun." Karena saya sudah puluhan tahun mengabdi di perusahaan ini dari perusahaan hanya beberapa orang karyawan sekarang ribuan karyawan izinkan saya mundurkan diri karena saya sudah umur lanjut di sisa hidup saya saya akan temani istri saya temani anak cucu menantu saya sampai saya dipanggil oleh Tuhan biar aku bisa nikmati sisa-sisa hidupku setelah pimpinan perusahaan itu mendapatkan surat pengunduran diri yang resmi, dia tundukkan kepala, dia sedih. Karena apa? Ini orang andalannya. Tapi kan dia nggak mungkin berhak mencegah Ya sudah, akhirnya dipanggil ke kantor, bertemu sama pemilik perusahaannya. Pak, Anda mengajukan mengundurkan diri pensiun-pensiun? Itu memang hak Anda. Tapi boleh nggak saya minta satu hal saja. Engkau ini adalah ahli bangunan andalan perusahaan kita. Perusahaan kita bisa dipercaya, bisa berkembang begitu besar. Punya karyawan ribu orang, ribuan orang. Karena Anda adalah tenaga andalan kami. Dan Anda kalau membangun rumah itu luar biasa. Banyak orang yang memuji banyak kan be, bangunan-bangunan menara-menara yang berhasil Anda bangun semuanya puas. Saya minta. Saya ingin menikmati rumah Anda di hari terakhir Anda di perusahaan ini, saya ingin punya sebuah rumah, bangunlah rumah itu sebagus-bagusnya untukku. Kata bosnya Lalu bosnya mengajak dia keluar ke sebuah jalan. Di jalan yang sangat strategis. Jalan elit dengan lahan sekitar 1000 meter persegi. Lalu dia berkata, tolong bangun di sini sebuah room, sebuah bangunan untuk aku tinggali nantinya. Ya sudah, karena dapat tugas dari bosnya. Tapi sangkar yang sang tukang bangunan ini sudah nggak ada hati dalam pekerjaan. Karena dia tuh sudah mau minta pensiun. Dan dia sudah membuat jadwal. Begitu pensiun, aku mau bawa istriku jalan-jalan ke luar negeri. Mau ke sana kemari. Kan artinya harus batal semua kan rencana dia. Gara-gara diminta bangunan satu lagi. Maka dia bekerja setengah hati. Desain setengah hati. Bahan-bahan bangunan yang dia pakai juga. Bukan bahan yang bagus. Intinya adalah... Sudah nggak ada hati di sana, di dalam pekerjaannya tapi karena permintaan pimpinan ya sudah dia selesaikan. Nah, itu bukan hasil karya dia yang bagus. Banyak bangunan-bangunan rumah yang dia bangun bagus, tapi hasil terakhir tidak bagus. Eh? Setelah itu selesai, bosnya sempat tinjau, angguk-angguk kepala, senyum-senyum. Ya, puaslah, bukan berarti jelek sekali. Nah, setelah itu di hari peresmian rumah itu Pemilik perusahaan kumpulkan semua karyawannya, ke rumah kan gede, seribu meter lebih kan. Dikumpulkan semuanya, mulailah diadakan acara perpisahan. Waktu acara perpisahan, kasih sambutan bagaimana perusahaan berdiri dan bagaimana peran penting dari seorang insinyur bangunannya dan diperkenalkan ini akan pensiun. Nah selesai kata sambutan lalu tiba-tiba dari kantong bos dikeluarkanlah segepok kunci dikeluarkan sebatang segepok kunci lalu diserahkan kepada tukang bangunan yang membangun rumah ini lalu berkata Pak sebagai apresiasi atas jeri kerja Anda Bertahun-tahun di perusahaan ini, dari kecil sampai perusahaan berkembang besar, inilah rumah yang dihadiahkan perusahaan untuk Anda. Ini kuncinya. Lalu, dikasihkan sebuah sertifikat. Ini sertifikatnya, ini menjadi hak milikmu, sudah dibalik nama nantinya. Anda tahu nggak, tukang bangun tuh kaget sekali, Pak. Kenapa tidak ngomong dari awal rumah ini untuk aku? Kalau ini rumah untuk aku, aku akan desain yang paling bagus, pakai bahan bangunan yang paling mewah karena itu akan menjadi milikku. Kenapa sekarang baru ngomong? Bosnya hanya senyum-senyum saja. Bapak Ibu yang saya kasih. Ketika engkau melayani pekerjaan Tuhan bukan untuk orang lain, untuk dirimu. Engkau memang belum melihat surga, rumahmu di sorga, tapi percayalah, anda tuh sedang mengirimkan bahan-bahan bangunan di sorga. Anda mau bangun pakai bahan apa? Kalau mau pakai bahan yang terbaik, melayani pekerjaan Tuhan sepenuh hatimu. Gunakan waktu, tenaga, uang, pikiran, perasaanmu, melayani pekerjaan Tuhan sepenuh hati. Karena engkau sedang membangun rumah di sorga, rumahnya akan tepatnya selama-lamanya. Jika di dunia Anda mengharapkan rumah yang mewah, rumah yang pasti dari selengkap, kenapa di sorga yang Anda akan tempatnya selama-lamanya, Anda tidak berpikir ke sana? coba pikirkan supaya nanti Anda tidak menyesal seperti tukang bangunan yang satu ini bekerja dengan setengah hati gara-gara hanya kepingin pensiun. Mari kita melayani pekerjaan Tuhan sepenuh hati. Dan khususnya jemaat JCC. Saya sudah sampaikan bahwa di tahun 2024 ini target kita akan menambah 100 jiwa untuk gereja kita. Mari seratus jiwa kita menangkan. Kita punya jemaat dua an orang kok. Dari dua ratus orang katakanlah kita, kita jemaat kita ada yang tinggal di Amerika di Bali berapa keluarga. Kemudian ada juga yang di Bekasi, ada juga yang tinggal di Bandung terpencar katakanlah yang masih ada di Jakarta yang masih ibadah di Jakarta seratus orang. Mari satu orang bawa satu jiwa di tahun 2024. Satu jiwa saja, nggak usah banyak-banyak. Satu jiwa saja bisa membuat malaikat di sorga bersorak-sorai. Jangan buat gempa di sorga dulu. Satu orang bawa satu jiwa. Dan Anda akan dapat upah di sorga. Bapak Ibu, target 100 jiwa ini tidak akan mungkin bisa tercapai jika dikerjakan oleh beberapa orang. Karena saya berharap seluruh jemaat JCC ambil bagian di dalam pelayanan. Makanya saya pernah membagikan formulir. Saat ini jemaat kita 211, kemudian potong-potong. Tidak aktif di online negeri, katakanlah masih ada 100 dari 100 orang bawa satu jiwa saja. Sanggup tidak? masa 365 hari anda tidak sanggup membawa satu jiwa pasti bisa masalah mau atau tidak mau intinya di sana nah dari 100 jiwa di tahun 2004 ini saya pernah membagikan formulir baik waktu onsite maupun lewat WhatsApp oke tolong diisi nama anda nomor handphone anda kemudian target penginjilan saya sediakan lima nama. Tapi kalau Anda sanggup bawa satu jiwa, ya isi saja satu jiwa. Kalau Anda sanggup bawa lima jiwa, isi saja. Lima nama di sana di tahun 2004. Sasaran itu bisa pasangan hidupmu, bisa anak menantu dan cucumu, bisa familimu, pakai itu kakek, nenek, paman, bibi, dan lain sebagainya. Teman-teman rekan kerjamu, tetangga kiri kananmu salah satu saja yang Anda bawa. Saya yakin di tahun 2024 nanti, ke penutup tahun 2004, jembat kita sudah tambah 100. Itu marketnya akan kita capai. Dan Tuhan sediakan upah dan kemuliaan untuk Anda. Lalu Anda berkata, saya tidak punya talenta Pak. Saya sediakan satu media penginjilan paling murah, multimedia. Penginjilan multimedia. Saya punya link Youtube kok. Anda cukup mengirimkan link YouTube saya ke siapa yang Anda ingin injili. Contoh nih. Saya ada dua link YouTube, Bible Teaching Ministry dan Jesus Christ Community. Tapi kalau Jesus Christ Community itu kebanyakan isinya khotbah-khotbah, sedangkan Bible Teaching Ministry itu berupa pengajaran-pengajaran doktrin. Kita lihat, nah ini GCC. Link GCC ini subscribernya tidak begitu banyak, baru 946 orang. Nah di dalamnya itu ada 217 video dan sudah ditonton 53.421 kali. Dibentuk tahun tanggal 24 Januari 2020. Oke, ini isinya khotbah-khotbah. Kemudian link YouTube yang kedua, Bible Teaching Ministry. Subscribernya 8.999 orang dan di dalamnya ada 147 video berupa doktrin-doktrin dan sudah ditonton 506.261 kali dan didirikan tanggal 31 Maret 2019 saat ini saya mendirikan karena saat itu sedang covid karena tidak bisa ibadah Jemaat harus kita gembalakan, maka mulailah kita cari solusinya lewat Jum. Nah tentunya kita berterima kasih juga untuk Pak Kemper Tatiti yang sangat mendukung kita. Sehingga banyak juga jiwa-jiwa yang kita menangkan di sini. Mari manfaatkan itu penginjilan. Caranya tuh gimana? Caranya adalah Anda cukup kirimkan satu video lalu Anda pantau. Misalnya contohnya ya. Anda kirimkan satu judul. Baptisan yang harus dalam nama Tuhan Yesus Anda kirimkan. Oke, anda kan tinggal ambil materinya di Youtube. Kirimkan, lalu Anda pantau, Pak. Sudah nonton belum videonya? Kalau sudah, saya percaya kalau dia ikuti, misalnya topik baptisan, dia ikuti pelajaran. Selesai, pasti bisa dimenangkan karena kita mau ajaran. Susunan Alkitab, lakukan jiwa-jiwa kita menangkan Tuhan Yesus berkati. Kita dengarkan satu pujian dan penyembahan sebelumnya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Engkau sudah menyertai memimpin kami sehingga hari ini khotbah itu memberikan kekuatan, memberikan inspirasi bagaimana kami melayani engkau. Dan setiap pelayanan yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia karena engkau akan perhitungkan sebagai upah dan kemuliaan. Kami rindu kami bukan hanya sukses di dunia tapi juga ingin sukses di sorga. Di sorga telah tersedia mahkota kemuliaan bagi kami supaya kami ketika meninggalkan dunia ini kami mendapatkan kehidupan yang layak di sorga nanti. Ingatkan kami agar kami semangat di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Di dalammu nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kita dengarkan satu lagu, Jalan Kebenaran dan Hidup. Ini dikutip dari Yohanes 14 ayat yang ke-6 berbicara tentang rumah Bapak yang disediakan Tuhan Yesus di sorga. Tuhan Yesus berkati. bagi Anda yang mengikuti sekolah online STT ITAI setiap materi pelajaran tentang topik pelayanan karena Anda kan mau jadi pelayan-pelayan Tuhan kan ada 10 pertanyaan yang wajib Anda kerjakan Anda jawab ketik rapi dan kembalikan ke STT ITAI kita lihat 10 mata eh 10 pertanyaan Pertanyaan topik yang ketiga dengan judul pelayanan adalah untuk memperoleh upah di sorga. Pertanyaan pertama, tuliskan teks ayat Alkitab janji Tuhan akan memberikan upah kepada setiap orang yang melayani pekerjaannya. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan kata Paulus menanam dan menyiram? Yang ketiga, berdasarkan survei berapa persentase orang Kristen yang tergerak mau terlibat dalam pelayanan? Apa sebabnya mereka tidak tergerak? Empat, apakah yang dimaksud dengan iman Thomas? Lima, apa perbedaan pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan duniawi atau sekuler dalam hal upah? Yang pertanyaan keenam, tuliskan teks ayat Alkitab di mana Tuhan menjanjikan rumah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tujuh, satu jiwa bertobat membuat malaikat bersorak-sorai. Tertulis di mana ayatnya apa pengertian saudara tentang kalimat tersebut. Delapan, Apa pemahaman Saudara tentang semangat dalam pelayanan yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15? Upah dan kemuliaan yang akan diterima setiap orang prinsipnya adalah seperti menabur dan menuai. Jelaskan apa maksudnya. 10 Dari semua murid Tuhan Yesus, mengapa hanya Paulus sendiri yang pernah diangkat ke surga oleh Tuhan sedangkan lain rasul-rasul lain tidak pernah? Jelaskan apa yang Anda ketahui. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Anda jawab ketika dan kirimkan ke STT Sampai bertemu.